Oke, kita lanjut Alfi Farhan berhadapan dengan Lana Ritik ya. Ya, ini dia Alvi Farhan di set yang pertama tadi. Alvi Farhan tertinggal dari titik ke Kumar ya, Kumar ya. Kalau sudah beres, kenapa bisa kalah set pertama ini? Alvi ini ada yang ditunggu-tunggu Alvi. Ya, kita kembali ke jalan Soekar. Sementara itu kalian semuanya di mana kalian berada. Ini dia Alvi Farhan. Ada 4 kort, 4 wakil Indonesia tampil semuanya di sana. Ada 3 wakil 3 ya. Amelia Putih, Alvi, ayo semangat. Set kedua menangnya. 13-16 kali ini. Masuk keunggulan dari Alvi Farhan Indonesia atas Ritik Kumar dari dia. Berhadapan dengan lain Ruzana berhadapan dengan Esther Nurmi Triwartoyo. Ini Ruzana sama Esther kemungkinan semifinal akan bertemu dengan Lalina Chaiwan ya. Ini lawan paling beratnya memang Lalina ya. Tunggal kita ini Lalina juara. Ya, geser orang ngomong-ngomong ini. Oh ya, mohon maaf. Ini ya, geser lah. Lupa udah digeser dari tadi. Skor 14-16. Ayo Ali, Esther Nurumi, terus ini Felicia Christina. Ada siapa di sana? Felicia Christina nomor ganda putri, Malaysia Molida. Ya, udah pasti 3 wakil Indonesia lolos ini. Ada Krisna Dinugraha. Ya, ada Krisna Dinugraha, unggul 14-13 atas Iksan Lelor. Alasan Bobby setiap di Iksan di degradasi ya. Challenge saja mereka susah untuk tenang gitu. Bahkan Bobby setiap di awal doang, dia lakukan. Ya, kita sudah masuk ke September ya. September. Ini Mas Den Bagus, tak lanjut nguli
di sini Mas mau Mas Den tetap semangat ya, walaupun setiap hari harus tetap bekerja. Oh, Oktober baru November. Kita kembali ke jalanan seorang sementara ini Alvi Farhan 15-19. Yes, 2 poin lagi Alvi. Yo Alvi. Kita kembali ke jalan yang seorang sementara ini untuk pertandingan 17-19. Ayo Alvi, yuk. Harapan kita nomor tunggal putra itu ada di Alvi Farhan ya. Ya, 17-20. Satu poin lagi Alvi, yuk gaspol yuk Alvi. Krisna Adi Nugraha Brabana Iksan Leonara Doar Rumba dengan 18-15. Pertandingan lain pula Esenisia Warga
Indonesia Wiradana berhadapan dengan Fitria Putri. 13-16 Fitria Putri unggul saat yang kedua. Sebentar, Rusana Esther Nurumi 4-4. Ya ampun, dari sini itu ya, sama banyak lama ya. Alvin dari sini banyak lama. Alvin dari sini malah pertandingannya lama. Ya, kembali ke jalan yang langsung ke arah sementara ini untuk kalian semuanya di mana pun kalian yang berada 02 langsung melalui full di lokas melalui Alwi Afarahan. Yo Alwi, yo Alwi, yo Alwi, yo Alwi. Ya, pertanyaan selesai ya, sudah Krishna Adi Nugraha menang. Ya, masih ada 3 pertandingan ini dia. 06 kali ini Alwi Farhan unggul atas Ritik Kumar. Bisa menjadi rumah PBC itu tidak bisa menjadi rumah pelatih-pelatih atau mantan atlet Indonesia. Itu dia, PBC itu tidak bisa menjadi rumah bagi para mantan atlet yang sekarang sudah menjadi pelatih. Mereka pun tidak bisa menjadi rumah yang baik. Jadi kebanyakan pelatih-pelatih Indonesia kita akhirnya berangkat ke luar negeri, sukses di sana dan gak mau kembali lagi untuk Indonesia untuk bersama PBSI karena rusak ya, rusaknya berangkat itu sendiri di teman-teman yang ada ya, yaitu dari
sangat-sangat kosong. Andaikan tidak ada perubahan di kepengurusan, pengurusan klubnya. Kita kembali ke jalan yang langsung orang sementara ini pertandingan Alwi Farhan unggul 4-8, 4 poin masih unggul. Ayo Gaspolio Alwi. Sementara lainnya ada Ruzana Esther masih unggul 5-11 atas Ruzana. Pertandingan lainnya pula 19-19 Felicia dan Christina Wardana dan Fitria Putri ya, Anindia, Christina Andi, Anindia Wardana. Ya, Gus Tristan. Sore kawan ini selamat sore ya. Masih untuk keunggulan dari Alwi Warahan. Sementara Esther Nurmitri Wardoyo nama 11 kali nih. Gas Esther yuk. Eh lawannya sama Indonesia sih. Gak usah ditukun sama Indonesia. Teman-teman Indonesia dari sini gak tuh. Siapapun itu terserah yang masuk. Yang penting bisa masuk. Nah, ya. Bisa masuk. Esther andaikan Esther menang itu ya, luar biasa berat. Kita kembali ke jalan yang sekarang sementara ini untuk pertandingannya ya, teman-teman semuanya di mana pun kalian berada untuk hari ini dan hari ini babak 8 besar ya atau perempat final. Ada sekitar 24 waktu Indonesia kembali menjadi 7 pertandingan awal ya. Ada 7 pertandingan awal atau sesama Indonesia ada 7 pertandingan. Sementara misalnya ada 10 wakil dari negara lain. Oh, selesai kah? Kita kembali ke jalan yang langsung orang sementara ini Rita Fik Kumar, India, Alwi Farhan, 4-11. Sementara Rusana tertinggal atas Esther Lugotri Wardoyo, 9-12. Ya, pertandingan kata terjadi antara ganda putri ya. Kalau lawan Indonesia lawan Indonesia seperti itu, biasa. Ini salah. Semangat sekali, kalau Al Indonesia pasti semangat. Tapi dia orang negara lain. Ya, kita langsung saja ke pertandingannya kali ini. Masih 5-11 untuk keunggulan dari Alwi Farhan.
alwi 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 yo. Siapa yang sosial? Ibu itu udah kan? Oh, Hermande Victoria. Iya, kita kembali ke jalanan untuk orang sementara ini adalah 7-14 kali ini untuk unggulan dari Alwi Al-Farhan asal Indonesia. Ya dari Jarwanti, ya Bang Mei mau dulu siap sudah nih. Kita kembali ke jalan untuk orang sementara ini Alwi 9-17. Ayo Alwi 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 ya. Ya, sekarang sementara ini masih 9-10-7 poin unggul kali ini. 7 poin unggul Alwi Farhan. Gas Alwi. Ya sementara kan 11-18 untuk unggulan dari Alwi Al-Farhan. Skor 11-18 Alwi Al-Farhan memimpin atas Republik Kuwait. Ya alihkan Alwi Al-Farhan akan lolos berarti akan lawannya Tegar ya. Akan lawan Tegar Sulistio di babak semifinal besok.
11-19 kali ini Alwi Farhan unggul atas Ritik Kumar dari India. Nerusan Hester Nurumi Triwardoyonya, sama 15-16. Ayo Alinyo. Alwi. Ya, 14-20. Ya, 15-20 kali ini. Ya, 1 poin lagi. Yo, Alwi. Yo, match point untuk Alwi. Semifinal, kami datang. 15-20. Masih untuk unggulan dari Alwi Farhan. Selesai sudah pertandingan antara Alwi Farhan berhadapan dengan Ritik Kumar. Dimenangkan oleh Alwi Farhan dengan 21-19, 18-21 dan 15-21. Selamat Alwi Farhan lolos ke babak selanjutnya atau babak semifinal.
Ya, yang sudah main adalah Alwi Alfarhan menang, Felicia Wardana menang, Krishna Dinugraha menang, Marwan Faza Jessica Maya menang, Gabriela Melani Monica menang, Anggia Sita Ampanda dan Putri Lara Sati menang, Tegar Sulistio menang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 wakil sudah masuk ke babak semifinal. 7 wakil sudah masuk, 8 sama ini Esther. 8 sama Esther masuk semifinal. 7 wakil, 8 sama Esther. Ya 8 udah pasti. Iya, dari Nata Sefora Davita Sari. Assalamualaikum. Absen, selamat sore menjelang petang. Absen, selamat sore menjelang malam ya. Selamat sore menjelang malam. Ya, tidak selalu selalu lihat kolom komentar ya. Tidak selalu lihat kolom komentar. Juga ada biasanya kemana atau gitu. Jadi nggak langsung Anda ngetik langsung kebaca itu enggak ya. Jadi ngetik langsung kebaca itu enggak ya. Walaupun saya di sini gitu. Nggak langsung kolom komentar nggak langsung dibacakan. Ya, ada Jessica Feby bertanya lain. Esther tadi lolos berarti lawan wakil semifinal sudah. Court 1 oke. Okay. Ya, ada Jessica Putri Miandoro, Feby Setia Ningrum ya di sana. Lawannya berat. Supawat Patapon dari Thailand. Jessica Feby lawannya berat. Di Prabayar. Siarannya di televisi Prabayar, parabola. Siaran televisi Prabayar yang ada parabolanya. Kalau nasional nggak ada. Yang disiarkan cuma yang Prabayar aja. Yang punya Prabayar disiarkan. Lihat. Oh ya. ATS apa? ATS susah apa apa lah. Ya. Betul. Goreng tapi goreng sama apa? Donat. Ya. Ini apa? Kopi. Apa nggak ini soal mana? Kopi lupa, ya kopi lupa. Duh, disorakan. Apa tuh? Kasih. Anak. Hai. Kata kalian putih mau bayar, nampung.
Tadi ada ngaitakan anak mahir, mas nyanyi tuh, ini orang anak mas, terus saya nyanyi terus ini. Second game.
Iya. Ya kali ini Jessica Febio unggul 10-19, bagus. Lanjutkan Jessica Febio. Ya. Ya kembali ya 11-21 set yang pertama dimenangkan oleh satu, bagus, lanjut. Ya set yang kedua, ayo Beri ya Beri Rian lawan Raymond. Kita kembali ke celana Longsokoro sementara Jessica Febi tertinggal 2-1. Ayo Jessica Febi, ayo Jessica Febi.
64 kali nih. Ayo Jacinta Fabio. Kita kembali 7-6, ayo Jacinta Febi kejar lah, jangan rabar yuk. Sementara Raymond Daniel Edgar Marvino unggul 23-21. Ya, kita kembali lagi ke jalan yang lalu sementara ini Jacinta Putri Miantoro Febi Sianingrum Supamat Patapon. Ayo kejar ya Jacinta Febi yo, 2 set aja cukup yo. Set pertama menang jauh ya. Kita kembali ke jalan yang sekarang sementara ini
menjadi 11-7. Tertinggal lah ya Josita Febi. Gas ah. Kita kembali ke jalan yang cukup sementara ini Jessica Febinya tertinggal 11-8. Sementara pertandingan lainnya Edgar Marvino. Sembilan, ayo kejar Jessica, yuk. Jessica Febinya kejar. Kita kembali ke jalan yang berkorban sementara menjadi 29. Lahir proses aja yuk Jessica. Iya kembali ke jalan skor 13-11, 2 poin lagi kejar yuk. Sudah 13-12, 1 poin saja tertinggal ya. Empat belas, 12 tertinggal 2 poin, ayo. Bang serius nanya ini Indonesia versus Indonesia. Betul, Indonesia versus Indonesia.
Ya, itu dia kembali Pak menjadi 14-14. Dia kembali tertinggal 15-14 kali ini Jessica Febi Casio. Kita kembali ke jalan yang skor sementara 15-14 tertinggal 1 poin saja Jessica Faith Indonesia. Langsung saja 15-14 1 poin tertinggal. Sementara itu pertandingan lainnya antara Alo Indonesia, Ramon Indra, Edgar Marvino ya, berhadapan Beri Anggriawan Riana Kung Saputro. Sudah kembali 15-16, ayo guling ya, guling ya. Ya itu dia kembali di bang ini menjadi 16-16 bagus 2 set ya. Tujuh belas enam belas ya Allah tertinggal. Dari Mbak Indah Dewi, iya kalau kapan Mbak? Katanya mau WA aku, kok nggak di WA dari kemarin? Ditunggu-tunggu, nggak nyampe-nyampe. Kita kembali ke jalannya loh, skor.
Ya, 1917 seperti yang rapper. Ya, rubber game. Ya, rubber game ya, pertandingan antara Supamat Patapon dan Jazita Febi 21-17 set ketiga. Set kedua. Nanti kita lanjut lagi set yang ketiga. Ya, dari kata Sandi, assalamualaikum, sore Bang Tes, WA-nya hanyut berapa? Ya, karena kemarin katanya sudah disek korinya. Yaudah, gak apa-apa. Udah gak mau, gak apa-apa. Bilang aja gak mau. Ya. Oke, kita lanjut lagi untuk selanjutnya. Pertanyaan penentuan, set ketiga. Ya, gimana kabarnya Bang Tes? Alhamdulillah sehat. Kita kembali ke jalan Elok Skor sementara ini. Ada Supamat Patapon berharapan dengan Jazita Febi. Berharap semoga saja Jazita Febi menang lah ya. Tadi set pertama menang jauh, set kedua bisa kalah. Gak senior, gak junior, pada bahaya. Perasaan mereka ini juga banyak yang mainnya di senior, itu internasional. Nomor 18-19 kali ini kor duanya Raymond Indira, Daniel Edgar Marvino. Kita kembali ke jalan skor 1-1 skor sementara ini. Kita kembali ke jalan skor sementara ini 1-2. Ayo Jessica Febi menang ya. Tadi Indah sama itu kalah. Ya, lagi. 1-3 ya, sepertinya rubber juga ini.
1-4 kali ini Jessica Febe unggul. Kita kembali jalan ya, rabar lagi. Skor 2-4 kali ini masuk untuk keunggulan dari Jessica Febi. Thank you.
Thank you.
Ya 14-17 ini dia 10-16 Jessica Febi unggul 10-16. Kita kembali 11-17 ayo Jessica Febi gas. Sudah kembali ke jalan yang langsung sementara ini. Sebelas 18 gas. Berbalik unggul Beri Rian yang lolos ke babak semifinal. Selesai sudah Beri Rian unggul atas Marvino. Indra Marvino. Seven.
kembali 13-20. Tiga belas dua puluh, satu poin lagi yuk. Ya, ada fantasi lari satu lah, selesai. Dimenangkan oleh Jessica Febi dengan 11-21, 21-17, dan 13-21. Serat. Nah. Thank you.